Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya Tohir Scalab, yang mana pagi hari ini saya akan review mobil Katana tahun 95 N Pasuruan lengkap. Hidup cuman telat pajaknya satu kali. Ini kondisinya cukup bagus dan ban 4 unit baru semua, baru kurang lebih 95%. Nanti akan saya bahas secara detailnya untuk mobil Katana tahun 95 tipe GX power steering, sudah ada AC dan audionya. Sebelum kita review secara detail untuk mobil ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian, untuk Anda semua yang sudah subscribe di channel saya dan yang sudah menonton video saya. Lebih-lebih nanti yang belum subscribe, nanti minta bantuannya untuk di subscribe dan siapa tahu sanak saudara menginginkan mobil ini, jadi tolong nanti di share ke kerabatnya, mungkin menginginkan mobil yang seperti ini. Mumpung ada barang, kita lanjut secara detail untuk pembahasan Katana tahun 95 N Pasuruan. Nih, N Pasuruan, bahas detail-detailnya, tonton videonya sampai habis biar tidak ketinggalan mana saja yang perlu rumatan, mana saja yang kelebihannya. Tonton terus videonya sampai habis. Jadi channel Tower Scalab, tetap posisinya saya masih ada di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Ini adalah unit tahun 95 Katana tipe GX. Ini sudah ada lampu variasi fog lampnya. Ini kita langsung aja kita untuk grillnya, ini grill tahun 95, ini aman, untuk lampu-lampunya masih bagus, masih nyala dengan terangnya. Ini untuk posisi ban, ini bannya masih bagus, semua 4 unit sama, cuman ukur tipe radial. Untuk bannya kurang lebih 95, tapi dengan ukuran 205/70 ring 15. Ini sama, ini untuk bodinya ini. Oh ya, ini cupnya ini. Ini kaleng, ini ada sedikit bulat. Cupnya ini. Ini ada emblem katananya masih ini. Kaleng. Ini semua. Nah, di sini ada sedikit retak ini. Ini ada retak sedikit, cuman saya jual apa adanya sudah. Ini ada kabel lampunya, di sini ada lampu nyala kalau pakai rem, ini menyala lampunya. Ini baret dikit, ini baret cuman ini kaleng. Ini adalah penampakan eksterior Katana tahun 95. Oh ya, kita ini sama ban yang kanan masih bagus 95%. Ini yang belakang juga, kanan juga masih bagus. Ini itu velg bawaannya masih ori, velg kaleng. Kita lihat di ini ada tool pabrikannya, kita lihat untuk atap dari atasnya. Ini talangan ini masih utuh semua. Oh ya, untuk dari bawah utuh, nih masih bagus semua. Terus dari sini juga ini tidak ada keropos. Kita lihat di interior ini. Ini masih terbungkus karpet, ini bawaannya pabrikan, ini masih ada karpetnya. Masih bagus, tidak ada keropos ini. Ini jok tercover, dibungkus, ini orinya di dalam.
Ini untuk interiornya, ini kursi menghadap ke samping. Informasinya dari pemilik pertama ini adalah mobilnya terlalu, kursi yang menghadap ke depan ditukar dengan kursi yang menghadap ke samping. Informasinya kurang banyak muatan kalau menghadap ke depan itu. Jadi diganti kursi menghadap ke samping. Namun ini adalah tipe GX. Kita coba nyalakan mesinnya. Langsung kireng. Indikator fungsi semua. Ini indikator fungsi semua. Temperatur normal. Speedo semua dan mesin semua ini. Ada audio. Ini ada ampli kecil ini. Ini ada ampli kecil. Kita pakai USB. Oh ya, sekali lagi ini adalah N Pasuruan lengkap hidup, cuman pajaknya telat satu kali bulan 2 kemarin. Ini kita buka lengkapnya, kita lihat posisi mesinnya. Lihat kondisi mesinnya. Oh ya, lupa. AC, nyalakan. AC dingin, namun cuman kurang dingin ini. AC posisi dingin, cuman tidak dingin sekali, cuman tambah freon. Kalau ini posisi dingin tapi AC nyala, kita matikan AC-nya. Kita buat backup-nya. Ini ada lembang Suzuki-nya. Ini untuk mesin sehat, senyap, kondisi kotor ini, tidak dibersihkan. Ini semua ada logo-logo dari pabrikan mesin, masih lengkap. Ini tungkanya, pilihan aslinya, ini radiator normal. Ini pompa oli power steering. Oke. Fungsi dengan baik. Ini kapnya. Sudah bagus semua masih. Tidak ada benturan apapun. Ini dia. Katana tahun 95, PGX N Pasuruan, lengkap hidup. Cuman pajak telat satu kali. Ini vapor, kipas vapornya ini lodok, ini fungsi dengan baik, cuman ini lodok minta di kerasin. Ini adalah ini. Monggo bagi Anda yang menonton video sampai habis, mungkin ada juga yang kurang jelas untuk videonya, nanti minta di kolom komentar, nanti minta di video ulang atau difotokan mana-mana bagian saja yang kurang jelas. Ini tutup dari bawah, ini ada sedikit rupel, ini ada tutup pabrikan semua. Ini di atas dari bawah, ini dia. Ini ada sedikit kumatan ini. Yang kiri sebelah kiri, kalau sebelah kanan itu aman. Ini dari bawah. Ini lagi ada sedikit yang kiri, sebelah kiri. Kalau belakang aman. Ini ada kropos sedikit, cuma kayaknya tidak tembus ini. Kita lihat juga yang kanan, yang sebelah bawah, takut ada
Oh enggak, yang ini aman, yang sebelah belakang aman. Dari bawah aman, aman dari bawah, cuma kotor. Ini aman tuh dari bawah. Monggo bagi yang minat, inilah katana tahun 95 dan Pasuruan lengkap hidup cuma telat pajak. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis video ini. Yang masih kurang jelas, monggo bisa tanya di kolom komentar. Dari saya, Rohit Skalab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.